Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company atau yang disingkat dengan sebutan KPEC adalah suatu perusahaan di bidang hulu yang bergerak dalam eksplorasi, pengembangan, dan produksi minyak mentah dan gas alam. Bersama Lindungi Hutan, KPEC Indonesia memberikan kontribusinya dalam melestarikan alam Indonesia yang sudah dilakukan secara nyata sejak 5 tahun yang lalu. Aksi penghijauan yang bertajuk Protecting the Environment and Enhancing Biodiversity through Mangrove Planting menjadi langkah awal KPEC Indonesia melakukan penanaman pohon bersama Lindungi Hutan. Aksi yang didukung oleh tim KPEC Indonesia dan relawan penghijauan Jabodetabek ini berhasil menanam 102 pohon mangrove di ekowisata Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara pada 19 Desember 2019. Pada tahun 2020, KPEC Indonesia menggelar aksi penghijauan di Pantai Indah Kapuk melalui kampanye Mangrove for Nature National Tree Planting Day. KPEC Indonesia menanam 100 pohon mangrove pada 28 November 2020 untuk menjaga ekosistem alam di sana. Keinginan untuk menjaga alam Indonesia terus dilakukan KPEC Indonesia bersama Lindungi Hutan. Kegiatan penghijauan wilayah ekowisata hutan mangrove PIK kembali dilakukan tepatnya pada 26 Juni 2023. Dalam aksi tersebut, sebanyak 300 pohon mangrove dikumpulkan dan ditanam melalui inisiasi penghijauan yang bertajuk Go Green Help Clean Beat Plastic Pollution. Kawasan ekowisata mangrove Pantai Indah Kapuk Muara Angke ini dekat dengan pemukiman masyarakat, memiliki akses yang mudah, terdapat keanekaragaman jenis burung, dan populasi monyet ekor panjang yang mendominasi. Namun, pengelolaan terhadap kawasan hutan mangrove PIK belum maksimal, serta konversi lahan pun tidak dapat dihindarkan, hingga pohon mangrove yang tersisa sudah tidak mampu menahan laju air laut yang menerjang wilayah daratan. Padahal, pohon mangrove di pesisir Jakarta berperan dalam mencegah ancaman abrasi laut, penyeimbang kualitas air, penyerap karbon, dan mencegah intrusi air laut. Selain itu, mangrove juga memberikan manfaat ekonomi terhadap masyarakat pesisir sebagai penyerapan tenaga kerja dan tambak hewan laut di wilayah pesisir. Oleh karena itu, Lindungi Hutan melalui kampanye alamnya turut serta memperbaiki kondisi alam di ekowisata hutan mangrove Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Melalui program penghijauan yang telah dilakukan KPEC Indonesia, kita berharap pohon mangrove yang ditanam dapat memberikan manfaat baik bagi masyarakat sekitar. Yuk ikuti langkah KPEC Indonesia dengan berkolaborasi bersama Lindungi Hutan sekarang.